Hello guys, welcome back to my channel Adineo Gaming. Minggu kembali lagi dengan segmen Adineo's Impression. Dan sekarang kita bakal mereview game baru banget rilis ya, The Eminence in Shadow, Master of Garden. Jadi game ini ya, ini bertujuk pada manga atau light novel dengan judul yang sama guys. Jadi kayak dia ceritain sekelompok grup ya, grup pembahas kegiatan gitu guys. Gue sih ikutin manganya ya, tapi gue nggak tahu gue baru tahu loh guys, dia dibikin game gini loh. Oke, jadi kayaknya gue bakal langsung aja ya masuk ke game. Tapi sebelum itu jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys. Jangan lupa kalian nyalain loncengnya sebelah kiri kenalan video dari No Gaming guys. Oke, gue nggak tahu sih ini nih genrenya strategi, RPG atau apa guys, soalnya ya. Tapi kok kalian lihat dari grafiknya nih, grafiknya bagus ya, yang buat kreweer juga sih. Jadi kayak grafik game-game Naruto gitu ya. Oke, kita bakal langsungnya tap to start ya. Ini sudah sekitar lumayan gede guys, download datanya. Yaitu karena kalian harus download data sekitar hampir 4,5 giga setahu gue ya. Tadi soalnya gue download data segitu guys, pas pagi. Ya, tapi kalau lihat dari lihat dari grafiknya sih ya wajar sih ya. Kalau ada animasi, oke. Gua nggak tahu sih ini dia udah punya anime belum sih? Gua nggak tahu nih guys, gua lupa. Oke, ini karakter utamanya ya. Oke. Oh ini kita nggak bisa nge-skip nih guys. Maksudnya kalau kita klik, kita nggak bisa. Jadi kita disuruh skip. Ini cerita awalnya ya. Si bego. Oh gini, kok di manganya beda guys. Di manga itu dia langsung masuk ke isekai. Begini awal gini. Namanya cheat kan, benar namanya cheat. Lucu anjay. Oh, ini kakaknya nih guys, kakaknya. Oh, di sini magical energy. Oke, okay. Jadi dia ini ya reinkarnasi ya. Oke. Okay. Oh, katanya dia setiap generasi anggota keluarga dari keluarga dia itu berlatih menjadi Dark Knight guys. Oh, dan dia itu penerus keluarganya. Enggak, kakaknya penerus. Anjir, kakaknya jago banget. Tapi sebenarnya dia OP deh. Kalau nggak salah dia tuh benar-benar OP guys. Tapi dia nyembunyi kekuatan gitu loh. Jadi dia tuh jadi kayak nokan dia kayak apa dia kayak beroperasi dari dalam gelap gitu loh, dari shadow gitu loh. Gue gak tau sih kenapa dia bisa jadi OP tuh, gue gak tau kenapa ya. Gue gak tau tiba-tiba jadi OP tuh, gue tuh lupa gimana cara jadi OP. Oke, dual data lagi ya. Yeah. Typical game-game dari Kreware gini ya. Lama loadingnya. Dan oke, di sini kayaknya grafik gue paling jelek nih kayaknya. Oke. Oke, di sini alert character apply to the left side of the screen. Ini animasinya sebelah kanan. Terus nih auto eh. Oke. Okay. Oh, ko battle pasti automatically. Oke. Okay. Tapi di sini kenapa jelek banget grafiknya ya? Option. Enggak bisa. Grafiknya kayak pixel gitu loh jadinya anjrot. HP gue terlalu jelek kah? Oke, okay, oh di sini kita bisa pakai skill. Kita klik skillnya. Oke. Okay. Oke, okay, setiap karakter punya animasi gini kah? Oke nih, kok punya animasi gini sih ya. Mantap sekali ya. Oke. Okay. Oh, ini kayak Konosuba ya. Konosuba Fantasy Day. Mekanik mainnya.
Ya gini sih ya. Oke gak apa-apa sih. Ya gue menikmati ceritanya sama menikmati animasinya sih ya. Oke. Jadi kita kayak cuman game gitu doang loh. Cuman klik-klik animasi. Klik-klik skill doang. Oke. Jadi gini ya. Kan OP kan dia guys. Jadi cewek anjay. Oke, ini awal dapat teman pertamanya dia. Oke, namanya Alpha, guys. Ada animasinya kok dapat. Wih, Shadow Counter rare. Oke. Wih, mantap sih. Wih. Hari ini muncul dua game yang bagus loh, guys. Brave Nine Story sama ini Eminent Shadow. Hari ini hari Rabu ya. Oke, di sini belum muncul-muncul nih. Ini kalau gua ikutin ceritanya bakal lama nih game anjay. Jadi kayaknya gua bakal skip-skip aja ya. Oke. Jadi biar maju ceritanya loh. Jadi biar gua bisa nge-review benar-benar nge-first impression sampai akhir gitu loh. Oke, ini kita battle lagi ya. Kenapa bisa battle? Oke, lawan bandit lagi. Dia ngebohongin katanya jahatnya namanya Cult of Diablos guys anjay. Biar percaya anjir si itunya. Oh ini kita bisa. Oke. Okay. Dia juga bisa skill. Oh ini si Shadow itu offense karakter. Kalau dia ini healing kah? Si Alpha. Masa Alpha healing? Masa Alpha tuh OP dah? Oh apa tank. Jadi ya gini ya, kalau kalian kalau punya tank dia harus di depan guys tanknya. Oh jadi setiap karakter beda-beda ya animasi nyerangnya ya. Wah mantap cok, lihat noh. Wuh keren. Sayang banget ya animasi gue jelek banget grafiknya cok. Wow kita bisa skill. Wow mantap. Makan nih. Boom AOE kan dia. Mati cow langsung 100 1016. Cung mantap. Ada kita harus lihat skill ulti skill si Alpha ya. Aduh salah banget guys, lupa. Oke, di sini udah muncul nih UI-nya. Oke, kita bisa langsung masuk ke episode 3. Kita klik aja kah? Oke. Kita udah semua kan? Itu voice on aja lah. Anjay. Back. Gue gak mau skip. Nah, ini beta. Oh, beta sniper ya. Nah, di ini guys. Kalau gak salah ada yang... Itunya gede banget deh. Siapa ya? Oh, juga si Alpha gede deh. Kenapa ini dikecilin semua ya? Anjay, apa masih gara-gara masih muda ya? Soal di manga gede-gede semua guys. Ya, kalian tau lah gue ngomong gede apa ya. Baru yang beta. Beta lucu suaranya cok. Oh, dia beta support. Tapi support pakai itu guys. Pakai apa? Kini ultinya ya. Supportnya pakai bow lo anjay. Wih lucu, animasi skillnya lucu. Makan nih. Oh iya, lucu sih ya. Kita bisa skill. Makan nih skill ulti dari Shadow. Wuh, gila, mati langsung, cok. Gak jelas. Ih, lucu. Sumpah nih game lucu, guys. Cute semua karakter-karakternya. Oke, udah ada kombonya. Sekarang apa ini? Oh, fulfill hero combo gauge. Oke, di sini kalian bisa klik on belum. Harus pakai itu ya. Oke. Oh, udah ready nih. Sekarang kita bisa klik ya. Oh, fulfill combo gauge. Oke. Kita klik.
Strike Combo. Oke, oh kita ini aja. Oke, ini Raise Combo. Oke, oh. Wuh. Oh, jadi setiap karakter nanti beda-beda kah? Kombo-kombonya ya? Maksudnya beda animasi-animasi kombonya. Oh, gini masih mantap sih ya. Oke, iya ya. Ah, ada mekanik baru lagi ya. Combo, oke. Anjay. Dia berubah jadi gituan. Aduh, sakit. Enggak terlalu sakit sih. Oke. Okay. Oke, okay, oh kita kalau kita lagi charging seru ngapain ya? Dia lagi charging attack nih. Oh, dia ulti, cok. Oh, enemy juga bisa ulti enemy-nya. Weh, sakit banget. Apaan tuh, Adi? Adi ngomong apaan dia? Weh, nggak belum bisa ulti nih. Nggak bisa combo nih. Oke, ini dulu ya. Ini. Segini, baru ini. Tap. Heal. Cuman 283. Yai. Weh. Kita mau mokat nih, cok. Oke, ini ada ulti. Ngetown kah ultinya? Oh, nggak dapat ini ya. Dapat defense ya. Naikin defense. Oh, ini ulti. Lama ultinya anjay si Shadow. Shadow ulti anjay. Ah, gila. Jadi penuh lagi darahnya. Magnus, cok. Wow. Oh, jadi kayaknya setiap karakter punya skill masing-masing ya. Makan nih. Oh, ini kalau si Shadow terakhir ini ya, Shadow-nya kedua, damage-nya nggak terlalu sakit terakhirannya. Mati langsung, cowok, anjays. Makan tuh Shadow. Okay. Oh, lucu sih. Ya, mekaniknya, banyak mekaniknya, guys. Jadi kalian harus, nggak asal mencet ya, jadi kalian harus ngerti output damage yang gede nih, yang ke gimana kombonya. Oke. Okay. Oh, itu jangan gede kan? Gede kan? Bilang gede guys, dibilangin. Kan, jadi dia udah develop ya, mantap. Oke. Okay. Oke, okay, dong. Gue mau lihat ini nih, bisa gacha tidak? Oke. Okay. What the heck? Should skip nih. Yes, you can rely on me, Alpha. What the heck? Oh, ini login bonus. Oke, okay, kalau misalnya dapat di hari ketujuh dapat 100 diamond. Release celebration special login bonus, mantap. Oke, okay, setiap hari dapat 300 diamond. Oke, di sini juga ada lounge spesial ya. Dapat SS, Epsilon sama Delta. Oke, Epsilon sama Delta. Mau tahu sih yang bagus yang mana ya? Oke. Tapi gue lebih mending Fury ya. Oke. Daripada Epsilon. Oke. Oke, di sini ada news-news ya. Sini bisa what the heck? Oh, ini kalau kalian bisa klik karakternya, kalian bisa itu one on one time. Jadi bisa kayak ngebond gitu ya. Oke. Sekarang bisa summon sekarang nih. Oke, summon guys, summon sendiri ya. Oke, summon 10 characters for free. Ini tutorial summon ya. Kalian bisa lihat summon detailnya. Mana nih? Tunggu lagi loading kah? Oke, di sini mana red? Nggak ada red, cok. Mana nggak ada red? Nggak ada red, guys. Oh, ini karakter detail bakal dapat ini ya, beta SS. Wah, mantep sih. Dapat dia, kok dapat nih? Kita bisa dapat beta, dapat dia. Oh, ini probabilities akhirnya. Bego, cok. SS itu 3%.
Oke. Oh, kalau dapat summon 10 kali, kita nggak bakal dapat A, guys. Dapat. Oh, enggak. Kalau summon 10 kali dari 1 sampai 9 kali, itu dapatnya S 3%, S-nya 18%, A-nya 79%. Tapi kalau pas ke summon ke 10 kali dari 10-nya, itu kita nggak bakal dapat A. Oke. Di sini ada cheat Kageno ya, SS juga ada alpha, ada beta, ada gamma, ada delta, ada epsilon, ada zeta, eta, nu, clear Kageno, afflation. Oh, enggak tahu sih tier list yang bagus yang mana ya SS-nya. Jadi ya kita coba aja lah ya. Oke, kita summon. Oke, please dapat yang bagus enggak ya lah. Ya, kita lebih mending pilih si cheat-nya aja dapatnya ya. Oke, ini animasinya kah apa dapat dia? Oke. Terus gamma, zeta, beta, alpha, oke, epsilon, eta. Yang bagus yang mana, Cok? Oh, ini animasinya lama juga nih. Ini bagus. Dapat dia. Epsilon. Oh, dapat seri Barnett. Tapi kita nggak dapat yang ininya, Cok, yang bagusnya ya. S. A. Tadi soalnya nggak ada yang itu ya. Nggak ada apa? Yang nggak ada yang rainbow. Anjay. Jadi nggak harus rainbow ya, dapat S doang loh pas di awal-awal. Udah. Oke. Okay. Jadi gitu ya. Oke gitu guys, dapatnya guys. Oke. Okay. Jadi gitu summon-nya ya. Kini kita dapat ini guys, dupe anjay, nggak jelas. Oke. Okay. Oh ini. Oh ini kita harus dapat paid game sebanyak 2.800. Core regular summon. Aduh, kita quest dulu nih. Ada ini juga ada Save Shadow Kuro, ada juga ada Save Shadow Kuro Chronicle-nya, guys. Oke. Okay. Kita klik buat dapat ini ya, buat dapat karakter ya, maksud buat dapat ini, guys, equipment-equipment ya. Oke. Okay. Emang disuruh kayak gini ya. Kita ke home dulu ya. Oke, okay, jadi home-nya gini ya, kita bisa claim. Oke. Okay. Jadi gitu, guys ya. Mungkin ya kita juga ada gift box bakal lihat the pre-registration reward. Oh bisa nih sekali lagi guys. Kita bisa sekali lagi guys, kita bisa gacha sekali lagi. Kita gacha sekali lagi ya. Oke juga kita juga sini juga ada event buat dapetin misi, buat dapetin SS Rose. Oke, mantap. Oke. Nice, nice. Oke, jadi kalian bisa dapat SS ya. Kalau kalian ini nyelesain misi. Oke, sekarang bisa summon sekali lagi guys, kita bakal lihat. Yang ini guys ya. Yang ini summonnya 10 kali itu sebanyak 2.800. Oke. Fuck this shit. Kita coba lagi guys. Cuma bisa summon sekali doang. Oke. Oke. Please lah ya. Hoki lah, hoki lah. Please lah. Weh. Weh ini sampai akhir kagak ada nih. Aduh, malah jelek, Cok. Anjay, oh, jelek nih, guys. Malah jelek, anjay. S doang dapat si Eta dapatnya. Ada. Ah, jelas. Oke. Okay. Ini mungkin segitu dulu ya. First impression dari Eminence in Shadow ya. Jadi kalian ini game ya, game strategi tapi ada RPG gitu ya. Kalau bisa dapat karakter-karakternya, kalian juga bisa ngeliatin story-story dari setiap karakternya, gue. Oke? Okay? Jadi mungkin segitu dulu video first impression sekarang. Kalau kalian suka video, jangan lupa like, subscribe, sama komen ya, guys. Jangan lupa kalian nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video dari Nintendo Gaming, guys. Oke? Okay? Sampai ketemu di video berikutnya. Good luck. See you. Bye-bye. Keren. Sayang banget ya. Animasi gue jelek banget. Grafiknya, cok. Kita bisa...
bisa skill. Lately, makan nih. I've been lying to myself. No, I need to get some help. Hoping you could save me.